Ratusan warga memadati perayaan Cap Gomeh di tempat ibadah Tridharma Tulus Harapan Kita di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu 24 Februari. Perayaan Cap Gomeh ini digelar oleh ratusan warga keturunan Tionghoa dengan mengenakan pakaian serba putih dalam rangkaian Tahun Baru Imlek Tahun Naga Kayu 2575 Kongzili. Sebelum iring-iringan dimulai, umat Tridharma berdoa dan menebuh genderang untuk mengiringi iringan marching band, kereta hias, bendera 36 panglima, ondel-ondel, barongsai dan naga. Arak-arakan dilanjutkan dengan tandu yang membawa arca dewa dan dewi dari Wihara Buddha Dharma dan TITD Tulus Harapan Kita untuk berkeliling ke sejumlah ruas jalan utama di Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan kegiatan ini bukan hanya dinikmati dan dirayakan oleh warga keturunan Tionghoa, namun oleh seluruh masyarakat di Gorontalo. Ini adalah bentuk ikatan persaudaraan, toleransi, dan bentuk kerukunan kita semua, umat beragama di Kota Gorontalo. Kita saksikan begitu akrabnya ikatan persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita tanpa mengenal perbedaan di antara kita. Warga Tionghoa adalah warga Gorontalo. Warga Gorontalo juga semua adalah warga Gorontalo. Kita semua bersaudara, tidak boleh berbeda-beda. Mengenal persaudaraan berdasarkan cinta kasih sesama dan tidak memandang perbedaan golongan, suku, bangsa, serta lapisan masyarakat dengan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Perayaan kali ini adalah kembalinya kemeriahan Cap Gomeh di Gorontalo setelah 4 tahun tidak dirayakan dengan iring-iringan akibat pandemi COVID-19 dan pertimbangan lainnya. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adiwinata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.